Baiklah, pada kesempatan ini video kita akan membahas tentang cara membuat pecahan. Cara membuat pecahan biasa pada Microsoft Word. Nah, kalau pecahan itu kan ada yang pecahan biasa, pecahan apa namanya, desimal gitu-gitu ya. Nah, ini yang kita akan buat itu pecahan yang biasa itu, yang misalnya 1/2 atau setengah ya, atau 2/3, 1/3, 1/4, 3/4, dan seterusnya. Nah, itu kan pecahan biasa itu namanya. Gimana sih cara membuatnya itu pecahan di Microsoft Word? Nah, sebelum kita ke situ, alangkah lebih baiknya jika kalian dukung dulu channel ini dengan cara subscribe ya, cara subscribe, di share juga boleh, komentar juga boleh ya. Oke. Terima kasih sebelumnya, terima kasih banyak. Nah, langsung saja kita buka Microsoft Word. Microsoft Word 2010. Nah, apa tadi yang mau dibahas ya? Aduh, agak lupa ini. Apa ya? Oh, membuat pecahan. Oke, kita buat pecahan itu caranya kita dari insert. Misalnya kita mau buat pecahan berapa nih? Misalnya 1/2 atau setengah ya. Kita buat dulu misalnya pecahan setengah. Nah, dari insert kita cari yang namanya equation. Nah, ini equation. Atau kalau di Microsoft yang lama, Microsoft 2003, itu equation editor. Nah, simbolnya atau logonya beda lagi nih. Kalau dari Microsoft 2003 itu logonya itu kayak ada bentuk akar-akarnya gitu. Nah, ini kita gunakan Microsoft 2010. Nah, kita pilih equation ini. Equation editor juga ya, bisa juga. Kita klik. Nah, di sini ada banyak pilihan. Nah, yang akan kita fokuskan hari ini yaitu membuat pecahan. Nah, ini kan pecahan ini bentuknya x per y. Nah, ini kita pilih. Nah, kita mau yang mana nih? Yang ini biasa aja nih, pernya yang biasa aja. Kalau ini pernya yang miring, yang biasa aja ini ya. Ya, kita klik. Nah, kita mau buat pecahan 1/2. Gimana caranya kalau udah seperti ini? Sangat mudah. Kalian cukup arahkan kursornya ke sini dalam kotak. Kotak atas misalnya, kalau mau buat 1/2 berarti yang kotak atas diklik, di ketik angka 1. Baru yang bawah ketik angka 2. Nah, jadilah setengah. Nah, itu untuk membuat pecahan pada Microsoft Word. Nah, mudah kan? Nah, saya contohkan lagi misalnya. Misalnya 2/3 ya. Kita buat pecahan 2/3. Bagian atas kita ketik angka 2.
bagian bawah kita ketik angka 3, jadilah 2 per 3. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dimengerti ya. Bisa dimengerti belum atau perlu contoh satu lagi? Misalnya kita buat 1/4, 1/4. Question. Kita pilih bentuk akar. Nah, kalau 3/4 berarti atasnya 3, bawahnya 4. 3/4. Paham ya? Nah, misalnya muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya ada penjumlahan pecahan? Contoh misalnya 3/4 ditambah setengah misalnya. Bisa. Jadi dari insert tetap sama, insert equation. Kita pilih pecahan yang biasa ini. Berapa tadi? 3/4, berarti atasnya 3, bawahnya 4. Ditambah, langsung saja di sini. Nah, ini di kedip-kedipnya kan di tengah-tengah nih. Nah, kalian ketik tanda tambah. Itu kan muncul di situ. Mau buat apa lagi? Misalnya ditambah setengah kan? Kita klik lagi ini. Klik lagi ini. Nah, setengah berarti kan 1 atas 2 bawah. Nah, kita pindah kursornya di tengah-tengah, sama dengan. Nah, seperti itu. Sama dengan berapa sih? Nah, sampai di sini kira-kira sudah paham atau belum? Atau perlu satu contoh lagi? Satu contoh lagi boleh, boleh, boleh. Satu contoh lagi misalnya 1/5 tambah 2/5 aja ya. Jadi dari insert equation, pilih yang bentuk pecahan biasa, pilih yang pecahan ini. Nah, berapa tadi? 1/5 ya, 1 atas 5 bawah, ini diarahkan ke tengah. Nah, ditambah 2/5. Nah, kita ke, kalau muncul seperti ini kita di desain aja langsung. Nah, 2/5 sama buatnya kayak tadi. Nih, equation-nya nih. Klik. Nah, ini klik yang di sini lagi. Berapa nih? 2/5 berarti atas 2, bawahnya 5. Kita arahkan ke tengah lagi. Nah, sama dengan berapa? Misalnya kita mau ngisi nih, sama dengannya 1/5 tambah 2/5 sama dengan berapa? 3/5. Nah, titik-titiknya kita hapus saja. 3/5. Nah, kita buat equation lagi. Insert equation, kita pilih bentuk akar. Kok bentuk akar? Bentuk pecahan. Nah, kita pilih ini lagi ya. Hasilnya 3/5, atas 3, bawah 5. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Mudah lah ya. Oke. Bisa ya, bisa diterima ya, bisa dimengerti. Jika dari contoh-contoh ini belum mengerti, bisa diulang kembali atau ditonton ulang kembali sampai benar-benar bisa.
Ya, oke. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya yang lainnya. Oke. Terima kasih.